Pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times before we start our Dhamma talk. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dear brothers and sisters in the Dhamma, dear faithful devotees, today we are going to start our Paṭṭhāna class. Today is number six paccaya, sahajata paccaya, coronation conditions. Sahabat, brother and sister dalam Dhamma, para umat yang penuh keyakinan, hari ini Bante akan memulai kelas Paṭṭhāna kita, dan kita sampai kepada bagian yang keenam dari Paṭṭhāna, yaitu sahajata paccaya atau kondisi kemunculan bersama. First of all, we want to know definition of sahajata, the conditions where a conditioning state, paccaya dhamma, on arising related by causing the associated states. The conditioned state, paccaya uppanna dhamma, to arise simultaneously with it is known as coronation conditions. Pertama-tama, kita akan membahas dulu arti atau definisi dari sahajata. Definisinya adalah kondisi di mana suatu pengkondisi atau paccaya dhamma muncul dan menyebabkan dhamma yang terkondisi atau paccayu panna dhamma itu untuk muncul secara bersamaan dengannya. Ini disebut sebagai kondisi kemunculan bersama atau sahajata paccaya. Now you know sahajata paccaya, we have to divide two way, means the paccaya, the according to the sahajata also, we have to know what is the paccaya of sahajata, what is the paccaya uppanna of sahajata. First of all, we have to analyze how we understand sahajata, the meaning of sahajata with example. Jadi kita lihat sahajata itu tetap kita bagi dua bagian, bagaimana penyebab atau paccaya berhubungan dengan sahajata, begitu juga paccayupanna atau akibatnya berhubungan dengan sahajata, kondisi sahajata. Jadi pertama-tama kita akan menganalisa untuk kita bisa mengerti bagaimana contoh dari kondisi sahajata ini. It is like the flame of an oil lamp which, when it appears in related to the light, color and heat which are produced simultaneously with it. The light, color and heat produced by the flame are not present before it appears or after it dies out. So also the conditioned state arise simultaneously with the conditioning state and do not arise before or after the conditioning state. Therefore, in this coronation conditions, the conditioning state is related to the conditioned state which arises simultaneously with it. This is a meaning of analyze the sahajata paccaya. Kita lihat dulu perumpamaannya. Seperti halnya api dari sebuah lampu minyak, di mana ketika ia muncul bersama dengan cahaya, warna, dan panas yang dihasilkan bersamaan dengannya. Cahaya, warna, dan panas yang dihasilkan oleh api tidak ada sebelum kemunculan api, ataupun setelah padamnya api, dia juga tidak ada. Begitu pula, pengkondisi atau paccaya dhamma muncul bersamaan dengan dhamma yang terkondisi atau bersama dengan akibatnya, disebut paccaya uppanna dhamma, dan ia tidak muncul baik sebelum ataupun sesudah faktor terkondisinya itu muncul. Jadi mereka muncul bersama.
Oleh karena itu, dalam kondisi kemunculan bersama atau sahajata paccaya, pengkondisi berhubungan dengan akibat atau dhamma yang terkondisi yang muncul bersamaan dengannya. Inilah bagaimana kita menganalisa kondisi sahajata paccaya. Now, according to the Buddha's teaching for the Pali, when we are going to study the sahajata paccaya, there are different type of sahajata, nama to nama. This means mentality to mentality, and material to materiality, mentality and material to mentality, material, etc. They have the different explanation. The first one is mentality to mentality, nama to nama. Sekarang, menurut ajaran Sang Buddha dalam Palinya, kita akan mempelajari sahajata paccaya, di mana ada berbagai jenis dari sahajata paccaya. Jadi, yang pertama misalnya, batin ke batin atau nama ke nama, kemudian materi ke materi atau rupa, berikutnya dia ada juga rupa ke rupa gitu ya, ataupun nama ke rupa dan sebagainya. Pertama-tama kita akan belajar dulu yang nama ke nama atau batin ke batin. So, about the paccaya and paccayuppanna paccaya sati. What is the paccayuppanna and what is the paccaya sati? According to the Pali, chattaro khanda arupino. This is a paccaya. Therefore, immaterial aggregates. Paccayuppanna anya manya mutually for each other. Paccayasati sahajata paccayena paccayo is the condition as coordination conditions. Now according to that Pali, paccaya is 89 consciousness and 52 mental factors. Paccayuppanna also for each other. How we understand the 89 consciousness and 52 mental factors can be grouped into four immaterial aggregates or mental aggregates. All the mentalities, 89 consciousness, is we call the four mental aggregates namakanda, the consciousness aggregates. The vedana, the feeling. Feeling is one of the mental factors. This one we call feeling aggregate. Sanya, perception. Perception is one of the mental factors. This one we call perception aggregates. Remaining, there are 50 mental factors. All are we call formation aggregates, sankara khanda. Now, those are 89 chitta, we can call vijnana khanda. 52 chetasika, we can divide into three aggregates. The Vedana is the Vedana Kanda, Sanya is the Sanya Kanda. Remaining all 50 mental factors called Sankara Kanda. Whenever consciousness arises, it does not arise alone, but always arise with its associated mental factors. Now, everyone know, when the chitta arising, always mental factors are arising together with the chitta. Cannot be separate. Cannot be before or after of chitta. So all the time arising together, stand together, perishing to all of the being together with the chitta. This is a sahajata. Sekarang kita lihat apa yang termasuk paccaya, apa yang termasuk paccayuppanna, kemudian apa paccaya satinya dalam kalimat Pali berikut. Termasuk dalam paccaya atau sebab adalah cattaro khanda arupino, yang artinya empat agregat batin. Jadi dia yang non-materi. Kemudian paccayuppannanya anyamanyam, itu saling menyokong. Kemudian paccaya satinya sahajata paccayena paccayo.
yaitu melalui kondisi kemunculan bersama. Jadi di sini untuk pacayanya atau sebabnya itu terdiri dari 89 kesadaran dan 52 faktor-faktor mental. Sedangkan pacaya pacayupananya ataupun akibatnya itu adalah menyebabkan mereka menjadi saling menyokong. Kemudian kita lihat di sini 89 kesadaran dan 52 faktor mental itu dapat dikelompokkan menjadi 4 agregat yang batin dan disebut arupa khanda atau juga disebut juga sebagai nama khanda. Jadi boleh disebut 4 agregat non materi ataupun kebalik langsung bahasanya agregat batin, sama saja ya. Kita lihat di sini 89 kesadaran itu termasuk ke dalam winyana khanda. Artinya semua kesadaran itu kita masukkan ke dalam winyana khanda. Kemudian dari 52 faktor mental kita bagi ke dalam 3 grup. Yang pertama adalah vedana khanda. Jadi faktor mental vedana itu dikelompokkan menjadi vedana khanda. Kemudian tanya, faktor mental tanya itu dikelompokkan menjadi tanya khanda. Sisa 50 dikurang vedana dikurang sanya, sisa 50 faktor mental itu kita masukkan dikelompokkan ke dalam sangkara khanda. Jadi total di sini adalah 4 agregat batin atau nama khanda. Kapanpun kesadaran muncul, dia itu tidak muncul sendiri, tetapi selalu muncul bersama dengan faktor-faktor mental yang menyertainya. Jadi kita sudah mengerti di sini yang namanya kesadaran dan faktor mental, mereka itu selalu muncul bersama, mereka tidak terpisahkan, mereka juga akan padam bersama. Jadi ini disebut sebagai sahajata, mereka muncul bersama. Taking the simplest example of the mind moment of eye consciousness, Chakku Vinyana. When Chakku Vinyana arises, it arises together with 7 mental factors. Now we know Passa, Vedana, Sanya, Chetana, Ekagata, Jevitindriya, Manasikara. These can be grouped into the 4 mental aggregates as follow. We can make the 4 group. How we make the group? Eye consciousness, Chakku Vinyana, is we call consciousness aggregate. Feeling, Vedana, we call feeling aggregate. Sanya, it's called Sanya Kanda. The remaining other 5 mental factors. What are the 5? Passa, Chetana, Ekagata, Jivitindriyan, Manasikara, contact, volition, one pointness, life faculty, and attention. Those are mental factors we call formation aggregates, sankhara khanda. Mengambil contoh sederhana, momen kesadaran mata. Jadi kita lihat ketika kesadaran mata muncul atau Chakku Vinyana, dia akan muncul bersama dengan cetasika yang menyertainya. Jadi ada 7 faktor mental yang menyertai si kesadaran mata, yaitu Passa, Vedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jivitindriya, dan Manasikara. Jadi mereka bisa dikelompokkan ke dalam 4 agregat, ya, 4 khanda sebagai berikut. Jadi sama nanti semua kesadaran juga bisa dikelompokkan menjadi 4 khanda. Yang pertama, Winyana, kesadarannya masuk ke dalam Winyana khanda. Jadi di sini adalah Chakku Winyana atau kesadaran mata. Kemudian kita dari 7 faktor mental yang menyertainya, kita ambil Vedana, Vedana masuk ke dalam Vedana khanda, kemudian Sanya, Sanya masuk ke dalam Sanya khanda. Jadi sisa 7 dikurang 2 dikurang Vedana dan Sanya, itu ada 5 faktor mental yang lain yang kita masukkan ke dalam sangkara khanda. Jadi Passa, Cetana, Ekagata, Jivitindriya, dan Manasikara itu masuk ke dalam sangkara khanda. The mental aggregates condition each other by the coordination conditions, sahajata pachya. When any one of the mental aggregates in the condition state, pachya, the remaining 3 mental aggregates are the condition state,
Now, one of the aggregate can be the paccaya. The remaining three mental aggregates are the pachyuppanna. When any three of the mental aggregates are conditioning state become paccaya, the remaining mental aggregates is the conditioning state pachyuppanna. When any two of the mental aggregates are conditioning state, the remaining two mental aggregates are the conditioning state. This is shown in the table below. This one was very important to understand. Kita lihat, agregat batin saling mengkondisikan satu sama lain melalui kondisi kemunculan bersama atau sahajata paccaya. Jadi ketika satu dari mental agregat itu menjadi sebab, maka sisanya yang tiga yang lain itu menjadi akibat atau paccayupanna. Jadi ini ada tiga kemungkinan, karena yang namanya agregat batin itu tata tadi kan dikelompokkan menjadi empat. Jadi kita bisa bagi ke dalam ini tiga kemungkinan. Jadi kalau salah satu menjadi sebab, maka sisa tiga yang lain menjadi akibat. Begitu pula jika tiga yang lain itu menjadi sebab, misalnya tiga menjadi sebab, sisa yang satu menjadi akibat. Ataupun kemungkinan berikutnya, ketika dua dari agregat batin menjadi sebab, maka sisa dua yang lainnya menjadi akibat. Ini bisa kita lihat dalam tabel di bawah ini, dan ini penting untuk kita mengerti. Now, according to that table, you can understand one aggregate is condition, another three aggregates is pachyuppanna. This way, there are four ways. There are four ways. Example, Vedana is a paccaya. Sorry, Vinyana is a paccaya. Vedana, Sanya, Sankara are the pachyuppanna. Vedana is paccaya. Sanya, Sankara, Vinyana are pachyuppanna. Sanya is paccaya. Sankara, Vinyana, Vedana, pachyuppanna. Sankara is paccaya, vinyana, vedana, sanya, paccayuppanna. There are four ways. Same way, three aggregates are the paccaya, one is the paccayuppanna. Vedana, sanya, sankara is a paccaya, vinyana is a paccayuppanna. Sanya, sankara, vinyana are paccaya, vedana is a paccayuppanna. The same way, there are four ways. The two aggregates are the paccaya, two aggregates are the pachyuppanna. Example, Vedana Sanya, the two aggregates paccaya, Sankara Vinyana pachyuppanna. Vedana Sankara paccaya, Sanya Vinyana pachyuppanna. There are six ways. There are four aggregates, Vedana Sanya Vinyana. Vedana, Sanya, Sankara, four aggregates arising together, they are one way. In this way, the mental aggregates that arise together in the same mind moment, mutually conditions each other by coordination conditions. In total, they are conditioned each other in 15 ways. 15 ways, little bit change, 15 ways. As they are mutually dependent on each other, they are also related to each other by mutuality conditions, anyamanya paccaya, and dependence conditions, nisse paccaya, which will be explained later. Now, we already know, according to sahajata paccaya, the nama to nama, there are 15 ways. The same way, same explanation coming in the anyavanya paccaya and nissa paccaya also. This is a meaning. Kita lihat dalam tabelnya. Jadi tadi Bante udah jelaskan, udah sangat jelas ya. Jadi gampang sekali. Kita tahu ada empat kanda, empat agregat. Jadi kita buat kemungkinannya. Yang pertama adalah jika satu menjadi sebab, maka sisa tiga yang lain menjadi akibat.
Jadi misalnya kalau si winyana menjadi sebab, maka sisa tiga yang lain sudah pasti wedana, sanya, dan sangkara kanda menjadi akibat. Begitu juga kita ambil wedana sebagai sebab, maka sisa tiga yang lain menjadi akibat. Sanya menjadi sebab, sisa tiga yang lain menjadi akibat, dan sangkara menjadi sebab, sisa tiga yang lain menjadi akibat. Kemudian kita tukar, balik. Ya, tinggal dibalik, bahwasannya yang tiga menjadi sebab, maka yang satu menjadi akibat, menjadi pacayupana. Sama. Kemudian ke kolom ketiga, itu ada enam kemungkinan, yaitu dua menjadi sebab, maka sisa dua yang lain menjadi akibat. Jadi hanya kombinasi. Jadi di sini, dengan cara seperti ini, agregat batin yang muncul bersamaan di dalam momen kesadaran yang sama, saling mengkondisikan satu sama lain melalui kondisi kemunculan bersama. Jadi, secara total, mereka terdiri dari 15 cara. Bante, the 15 ways is the, at the table is the four... four together. One. Four aggregates together is one way. Okay. Last Jadi, one. That's why the table, the below of the table, they are the separate, the four aggregates. Yeah. The vinyana consciousness aggregate, vedana, sanya, sankara, the below one. Yes. The below, yeah, this is the first, the four way, six way, and one way. The one way is the... Last one. Yes, but... Yellow color, blue color, yellow color, blue color, green color, pink color, and together. This is one way. Yeah. Because the four aggregates, each other support together to arise, each other. This is one way. Which one is the pacaya and which one is the pacayupana, Bante? Both. Oh, okay. Yeah. Jadi ada 15 cara, kita lihat di tabelnya. Jadi yang di kolom pertama itu ada 4, kolom kedua ada 4, 8 ditambah 6, 14. Sedangkan cara yang terakhir adalah keseluruhan 4 agregat ini, 4 kanda ini muncul dan saling menyokong satu sama lain. Jadi sama-sama menjadi sebab dan jadi pacayanya itu berempat, pacayupananya pun berempat. Jadi mereka saling sokong. Jadi ada 15 cara. Okay. Now the second way, rupa to rupa, materiality to materiality. According to the Pali, what is the paccaya? Chattaro mahabhuta, the four great elements. Paccayuppanna, anyamanya, mutually or for each other. Pachya sati sahajata pachyena pachya is the condition as coordination conditions. Now, this pachya is the four great elements. Mahabhuta is all materialities. Earth element, water element, fire and wind. They are patavidhatu, apo, tejo and vayu. Anyamanya for each other. How we understand? In the pathana, analyze. All the materialities are classified into seven types. There are seven types. What are the seven? The chittaja rupa, mind-born materiality. What is on the kammaja rupa? Kamma born at rebirth, linking mind moment. Kamma born materiality. Bahira rupa, external materiality. Aharaja rupa, nutriment-born materiality. Utuja rupa, temperature-born materiality. Asanya satta kammaja rupa, kamma born for the non-precipient beings. Pavati kammaja rupa, kamma born materialities during life existence. This coordination conditions sahajata is applicable to all seven types of materialities. Materialities do not arise alone. They always arise together in the groups, rupa kalapa. There are a total of 21 types of rupa kalapa. But according to Sayadaw's meditation manual, there are 23. After refer to appendix 1 for the list of different types of rupa kalapa. In every rupa kalapa, there are at least 8 inseparable rupa, avinibhoga rupa. I think everyone know.
What are the eight? According to Pali, Patavi Dhatu, Apo Dhatu, Tejo Dhatu, Vayo Dhatu, Vanna, Gandha, Rasa, and Oja. So, the first four are the great element, Mahabhuta, or sometimes related to as a great essential or great primaries. But anyway, this one, they are the main constituents of all material forms. The four great elements within each Rupa Kalapa support and condition each other by coordination condition, Sahajata Pachya. Okay, so the way the condition each other is similar to the way the four mental aggregates condition each other, as example explained earlier. Okay, this is the so in the table below, but we can later explain the table. Now about the rupa to rupa, material to materiality, how we understand code sahajata paccaya. This one also we just follow the like the four aggregates. Okay. Tadi ada yang saya kurang terjemahkan di atas, tapi udah ada bacanya, saya bacakan aja ya, karena mereka si tadi empat nama kanda ini saling bergantung satu sama lain, mereka juga berhubungan satu sama lain melalui kondisi saling sokong atau anyamanya pacaya dan kondisi kebergantungan atau nisaya pacaya yang akan dijelaskan nantinya. Sekarang materialitas ke materialitas, rupa ke rupa. Yang pacaya sebabnya, Cataro Mahabhuta, jadi empat elemen utama atau empat unsur utama menyebabkan munculnya si Patayupana, Anyamanya, menyebabkan mereka itu saling sokong. Sahajata Pacayana Pacayo melalui kondisi kemunculan bersama. Di sini empat Mahabhuta, empat unsur utama itu terdiri dari Patawidatu, Apodatu, Tanjodatu, dan Wayudatu. Unsur tanah, air, api, dan angin. Di dalam analisis Patana, semua materialitas atau rupa itu dikelompokkan menjadi tujuh jenis. Jadi ini nampak di sini ya, citajarupa, patisandi, kamajarupa. Jadi kamajarupanya itu dibagi dua. Yang patisandi sama yang pawati sepanjang kehidupan. Kemudian ada yang bahira, yang di luar, rupa yang di luar tubuh gitu ya, di luar. Kemudian ahara jarupa, materi dari sari makanan. Kemudian utu jarupa, materi dari panas. Dan asanya sata kamaja rupa. Jadi materi hasil kama ya dari makhluk asanya sata yang tanpa pikiran, tanpa persepsi. Jadi ada tujuh rupa dikelompokkan menjadi tujuh jenis gitu ya. Kondisi kemunculan bersama ini berlaku untuk semua jenis rupa atau materialitas. Rupa tidak muncul sendiri, mereka selalu muncul bersama dalam satu grup. Jadi disebut sebagai rupa kalapa. Ada 21 ya, total 21 jenis rupa kalapa. Dalam panduan manual Pak Osedoji itu disebutkan sebagai 23 jenis. Jadi silakan merujuk pada nanti di ada tabel di paling bawah untuk daftar perbedaan jenis rupa kalapa. Di dalam setiap kumpulan rupa atau rupa kalapa itu terdapat minimum 8 jenis rupa yang tidak terpisahkan, disebut awini boga rupa. Jadi Bante bilang seharusnya kita semua sudah sangat familiar mengerti tentang awini boga rupa. Jadi di dalam semua rupa minimum ada 8 ini, mereka tuh nggak terpisahkan ya. Jadi kalau di rupa manapun minimum ada 8 ini. Empat yang pertama, jadi empat unsur utama, Patawi Apotejo Wayo, itu disebut sebagai Mahabhuta ataupun unsur utama ataupun disebut sebagai elemen yang penting, elemen utama. Mereka adalah unsur utama dari semua bentuk-bentuk rupa atau materi. Empat elemen utama dalam setiap rupa kalapa atau kumpulan rupa mendukung dan saling mengkondisikan satu sama lain melalui kondisi kemunculan bersama. Jadi di kalimat kedua dari Patana Pali, dia masih bicara tentang empat elemen utamanya dulu. Mereka itu selalu muncul bersama dan saling sokong. Jadi cara mereka saling mengkondisikan satu sama lain itu sama caranya dengan empat elemen
nama yang tadi ya, empat nama kanda yang tadi telah dibahas sebelumnya. Ini dapat kita lihat dalam tabel berikut itu, di bawah ini. Jadi tadi sama persis ya. Jadi di sini harusnya ada 15 cara. Jadi dengan cara jadi dengan cara ini empat elemen atau mahabhuta yang muncul bersama di dalam rupa kalapa yang sama saling menyokong dan mengkondisikan satu sama lain melalui kondisi kemunculan bersama. Okay, now the how we understand about the according to table that the same way the 1, 2, 3 means the one element is paccaya, three elements is paccu uppanna. There are four ways. Can understand, no? The same way the three elements is are the paccaya, the one is the paccayuppanna. Yeah, according to that way also the four ways. The two elements are the paccaya, same way there are two elements the paccayuppanna. There are six ways, and the four elements together each other they are one way, become the 15. In this way, the great element, Mahabhuta, that arise together in their same rupa kalapa, mutually conditions each other by coordination conditions. In total, they condition each other in 15 ways. As they are mutually dependent on each other, they are also related to each other by mutuality conditions, anyamanya paccaya and nissaya paccaya, which will be explained later. Tadi kelewatan, berarti kita ulang sedikit. Jadi sama seperti yang empat nama kanda, ini kemungkinannya, jadi saling tokong di sini anyamanya. Jadi salah satu rupa, misalnya patawi, sebagai sebab maka akibatnya hapo, tejo, dan wayo. Begitu terus untuk yang berikutnya ya, untuk yang hapo juga menjadi sebab, maka sisa yang tiga menjadi akibat. Jadi di sini untuk satu menjadi sebab, tiga menjadi akibat, ada empat cara. Kemudian dibalik, tiga menjadi sebab, satu menjadi akibat, ada empat cara. Kemudian yang dua menjadi sebab, dan dua menjadi akibat, ada enam cara. Ditambah satu cara yang semua sebab sama-sama menjadi paccaya dan menjadi paccayuppanna. Jadi total ada 15 cara. Jadi dengan cara ini, empat elemen utama atau mahabhuta yang muncul bersama di dalam rupa kalapa atau kumpulan rupa yang sama, saling menyokong. Dan saling menyokong itu hanya dan mengkondisikan satu sama lain melalui kondisi kemunculan bersama atau sahajata paccaya. Jadi secara total mereka mengkondisikan satu sama lain dalam 15 cara. Karena mereka menyokong dan bergantung satu sama lain, mereka juga berhubungan satu sama lain melalui kondisi saling sokong atau anyamanya paccaya, kemudian juga kondisi nisaya paccaya, yaitu ketergantungan. Nanti akan dijelaskan pada di sesi yang lain untuk yang anyamanya dan nisaya paccaya. Okay, but the third part in the Patisandhi moment, materiality and mentality at moment of rebirth linking. According to Pali, okkantikkane nam rupang, this is paccaya, the mentality and materiality at the time of conception, Patisandhi. Paccayuppanna anyamanyam, mutually for each other. Paccaya sati sahajata paccayena paccaya is the condition as coordination conditions. According to the that Pali sentence, paccaya, in the 26 five aggregates plane, Panchavokara Bhumi. Now, do you know about the Panchavokara Bhumi, Chatuvokara Bhumi, Ekavokara Bhumi? There are three types of plane. There are five aggregates, which is called Panchavokara Bhumi. Where the four aggregates, we call Chatuvokara Bhumi. Where the one aggregates, we call Ekavokara Bhumi. Now,
about the partisan, in the partisan movement, we can see materiality and mentality together, they are each other support. Only in the Panchavokara plane, there are 26 type of Panchavokara plane. What are the 26 plane? Four woeful place and human being, and there are six deva plane, except Asanya Satta, there are 15 Brahma world. And now 4 plus 1 plus 6 plus 15 altogether become 26. Now we are going to talk about only Panchavokara play. Okay, please translate first. Sekarang kita masuk ke kalimat ketiga dari patananya. Ini menjelaskan tentang rupa pada momen patisandi. Jadi patisandi kane, rupa dan batin ya, pada momen kelahiran kembali. Okantikane nama rupam, ini menjadi sebab. Jadi pada momen kelahiran kembali, batin dan materi. Jadi bahasanya ini mentalitas dan materialitas pada momen konsepsi. Menyebabkan pacayupana, anyamanya, mereka saling menyokong satu sama lain melalui kondisi kemunculan bersama atau sahajata pacina pacio. Untuk pacaya, sebab di sini, kita lihat di sini ada 26 agreg, 26 di 26 bumi, 26 alam dengan yang 5 kanda, 5 agregat. Jadi Bante menjelaskan ada 3 jenis bumi, yaitu yang panca wokara, yaitu dengan 5 agregat, kemudian dengan yang 4 agregat atau catu wokara bumi, dan dengan yang 1 agregat atau eka wokara bumi. Nah, untuk momen patisandi, di mana jika nama dan rupa saling support atau anyam-anyam, maka dia hanya berlaku hanya ada di panca wokara bumi. Panca wokara bumi di sini yang masuk ke dalam kondisi anyam-anyam itu ada 26 di antara 20, hanya ada 26. Dari mana 26-nya? Itu terdiri dari 4 alam menyedihkan, 1 alam manusia, kemudian 6 alam dewa, jadi 4 tambah 1, 5, 5 tambah 6 alam dewa, 11, ditambah 15 alam Brahma. Kecuali, jadi ada 16 alam Brahma, tapi kita buang satu yang asanya Sata, karena dia asanya tanpa nama, tanpa batin. Sedangkan kita bicara, okantikane nama rupam, pada momen kelahiran kembali, nama dan rupa itu saling sokong, anyam-anyam. Maka yang asanya Sata tidak termasuk di dalam pacaya di sini. Jadi totalnya 11 ditambah 15, itu ada 26 jenis alam untuk panca ukara bumi. Yeah. How about the consciousness? Now we know how many rebirth consciousness. There are 19. What are the 19? Also, we can understand later. But according to that chapter, we are take only 15 rebirth consciousness, except for arupa vipaka. For arupa vipaka, immaterial resultant consciousness, except those four, we take only 15 rebirth consciousness. And how many mental factors? This is the fixed one, but according to the consciousness, can be changed. Except three virati, there are 35 mental factors. Now we are going to study Okkantikkan in the Patisandhi moment. We are calling only according to the 26th plane, there are 15 consciousness and 35 mental factors. Okay. Sekarang kita lihat di dalam 26 alam dengan 5 agregat atau 5 khanda itu
kita lihat kesadaran kelahiran kembalinya apa saja. Jadi secara total ada 19 pati sandhi citta, tetapi yang termasuk berlaku di dalam kondisi sahajata yang anyamanyam ya. Di sini kan ceritanya nama rupam anyamanyam, ada nama, ada rupa dan saling sokong gitu. Nah, maka di sini yang termasuk hanya 15 kesadaran kelahiran kembali atau pati sandhi citta. Jadi empat yang arupa vipaka itu tidak termasuk karena dia enggak bukan nama rupa. Ketika pati sandhinya okatikanenya dia bukan nama rupa gitu ya, karena arupa tanpa rupa enggak bisa pati sandhinya enggak bisa nama rupa. Jadi yang empat arupa vipaka itu dikeluarkan. Kemudian cetasikanya, jadi kemungkinan total cetasika yang mungkin ada di kondisi ini adalah 35 di antara 38. Jadi 3 wirati dikeluarkan. Kemudian juga ada landasan jantung atau hadaya watu. Jadi yang namanya tadi faktor mental itu tergantung jenis kesadarannya, jumlahnya berubah-ubah. At the moment of rebirth linking, the rebirth linking mental aggregates and the rebirth linking karma born materialities arise together. They condition each other by coordination conditions. As both mentality and materiality are involved here, we need to exclude the four aggregates plane of the immaterial sphere and the one aggregates plane of the non-percipient being. So the four immaterial resultant are excluded. Now you understand, no? Thus, only the following 15 rebirth consciousness in the five aggregates planes are possible as paccaya and paccaya uppanna for these conditions. Pada momen konsepsi atau kelahiran kembali, agregat batin atau nama kanda pada momen kelahiran kembali muncul bersama dengan kama jarupa, jadi materi hasil kama yang pati santi di momen kelahiran kembali. Mereka mengkondisikan satu sama lain melalui kondisi kemunculan bersama atau sahajata. Jadi maksudnya jadi batin dan kama jarupa yang di momen pati santi itu muncul bersama. Kemudian, karena batin atau mentalitas dan materialitas terlibat di sini, kita perlu mengecualikan, mengeluarkan alam dengan empat yang arupa wacara, ya, yang empat agregat. Karena kan kita bicara batin dan materi, berarti yang cuma empat agregat, berarti dia batin saja tanpa materi, nggak bisa termasuk di sini. Jadi ini ya penjelasannya tadi. Jadi di sini empat arupa wacara vipaka dikeluarkan atau tidak termasuk. Jadi hanya 15 kesadaran kelahiran kembali di alam dengan lima khanda atau panca wakara bumi yang dapat menjadi sebab ataupun akibat pada kondisi ini. Oke, now what are the 15 rebirth consciousness? There are two rootless equanimity investigation, ahetuka upekka santirna citta. Eight great resultant, maha vipaka. Five fine material resultant, rupavachara vipaka. The table below show the materialities and mentalities that may arise together at the rebirth linking moment, patasandhi moment. For those planes under consideration here. Please refer to Appendix 2 for the full details analysis of different upakalapa that may arise at rebirth linking and during life existence for beings of different plane and different mood of rebirth. Jadi apa saja yang termasuk 15 pati sandhi citta yang termasuk dalam kondisi ini? Jadi udah tahu ya, di antara 19 kita keluarkan 4, sisa yang 15 terdiri dari 2 ahetuka upekha santirana,
kemudian 8 mahawipaka dan 5 rupa wacara wipaka, totalnya 15. Tabel berikut ini di bawah menunjukkan rupa dan nama atau materi dan batin yang mungkin muncul bersama pada momen kelahiran kembali bagi alam-alam yang memungkinkan, artinya di antara tadi 26 alam. Jadi harap merujuk pada appendix 2, itu di paling bawah dari materi ini ada appendix 1 dan 2, itu menunjukkan analisa lengkap menyeluruh dari berbagai rupa kalapa yang mungkin muncul pada momen kelahiran kembali, dan juga di sepanjang kehidupan dari makhluk-makhluk di berbagai alam dengan berbagai cara kelahiran. Now, how we understand according to that table? Now, that table, there are four, we have four columns, no? 26, five aggregates, planes, or Panchavokara Bhumi. Mode of birth, Patisandhi, Kamma Jurupa, rebirth linking, Kamma born materialities. And Patisandhi, Nama Kanda, rebirth linking, mentalities. One by one, about the sensual sphere, Kama Vachara plane. There are mode of birth, there are explain the two, worm born, Gabba Sayaka, Sang Sedaja Opapathika, moisture born and spontaneous born. There are Kalapa, for the who going to take rebirth in the mother's womb. At that time, arising three type of kammaja kalapa with chitta, with patisati chitta. What are the three types of kammaja kalapa? Kaya dasaka, bhava dasaka, and hade dasaka. Their body decay or the anyway the 10 type of rupa of the body, 10 kalapa of the sex, 10 kalap of the heart base. Okay, this one. The, about the most, the when someone rebirth going to rebirth in the like just like moisture born or spontaneously. At that time, arising the seven type of kammaja kalapa with patisandhi movement. Eye, ear, nose, tongue, body, sex, and heart base. Okay, about the chitta, there are two rootless equanimity investigating and eight great resultant with 33 mental factors. This is the summary of first line, but if you want to know the one by one, but the mother's womb also, there are two, we can say that someone rebirth without bhava dasaka, without sex also. At that time, the different explanation. But anyway, we are briefly to have to understand according to that table. Kita lihat tabelnya. Di sini pembagian berdasarkan alam, kemudian cara kelahiran, dan apa saja kamaja rupa, patisandhi kamaja rupa, dan patisandhi nama khandanya. Yang pertama adalah kita bagi yang 11 alam indra. 11 alam indra. Di sini kita bagi dua jenis kelahirannya. Yang pertama melalui rahim ibu, Gabha Seyaka. Kemudian yang kedua melalui kelembaban, ataupun secara spontan, jadi Samsedaja atau Upapatika. Untuk yang melalui rahim ibu atau Gabha Seyaka, maka Patisandhi kamaja rupanya pada momen kelahiran kembali, kamaja rupa muncul bersama dengan nama kanda. Nah, kamaja rupa yang muncul pada makhluk yang lahir melalui rahim, itu ada tiga kamaja kalapa, tiga kumpulan kalapa yang dihasilkan oleh kama, yaitu yang kumpulan rupa tubuh, kemudian 10 kumpulan rupa jenis kelamin, dan yang kumpulan rupa dari landasan jantung. Kemudian, untuk yang makhluk yang lahir melalui kelembaban ataupun secara spontan, ini ada 7 kamaja kalapa, yang berarti 5, berarti yang dekat
kumpulan rupa bersepuluh, yang mata, kemudian bersepuluh yang telinga, yang hidung juga bersepuluh, yang lidah yang bersepuluh, juga kemudian yang tubuh bersepuluh, itu lima indera, ditambah yang kumpulan bersepuluh dari jenis kelamin, dan yang bersepuluh dari landasan jantung. Jadi ada tujuh kamaja kalapa. Itu adalah patisandi kamaja rupanya. Sedangkan untuk patisandi nama kanda, pada momen kelahiran kembali, yang menjadi patisandi citanya, itu dari tadi kan di antara 15, kita kurangin lagi yang rupa wacara. Jadi hanya yang dua, yang UPK Santirana dan yang 8 Maha Wipaka, ditambah 33 faktor mental. Jadi yang 35 kita keluarkan lagi, kita kurangi lagi yang dua apamanya. Ya tadi kan 3 wirati sudah dikeluarin, dikeluarin lagi dua apamanya, sisa 33 kemungkinan faktor mental. Jadi ini adalah ringkasan. Sebenarnya tadi Bante menjelaskan bahwasannya melalui rahim ibu, ada juga lagi yang kelahiran tanpa bawa dasaka, tapi itu penjelasan yang berbeda, tetapi ini hanyalah penjelasan singkat untuk kita mengerti tabel ini. About the 15 fine materials via rupa vachara work, bhumi. Only we can see spontaneous bone. We cannot see other, gabbaseya o sansedajo other. Only upapatika. But how many kamaja kalapa during the patisandhi moment of spontaneous bone in the fine material world? Eye, ear, heart, and life. Jivita navaka. Eye chakku dasaka, sota dasaka, and the heart based the vattu dasaka, and Jivita Navaka. About the five fine material resultant, the citta, and 35 mental factors. Kemudian, dari 26, tadi 11 yang ke alam indra, sisanya itu 15 yang alam Brahma. Nah, untuk alam Brahma, rupa wacara itu ada 15, di mana metode kelahiran di alam Brahma ini sudah pasti hanya secara spontan. Jadi dia tidak bisa melalui rahim ataupun melalui kelembaban, hanya secara spontan. Kemudian untuk kamaja rupa, patisandi kamaja rupanya itu ada 4 kamaja kalapa. Jadi dekat mata, yaitu kumpulan rupa mata, caku dasaka kalapa, kemudian yang telinga, sota dasaka kalapa, kemudian yang jantung, ada ya dasaka kalapa, dan yang ini daya hidup, jiwita nawaka kalapa. Jadi ini adalah 4 jenis kalapa yang muncul secara di alam rupa wacara kita. Kemudian untuk nama kandanya, pada momen patisandhi nama kandanya, itu ada 5 rupa wacara. Jadi tadi di antara 15, yang 10 kita bagi ke yang ke atas, ya alam indra, sisa yang ini adalah 5. Jadi 5 rupa wacara wipaka sebagai patisandhi nama kanda, serta 35 faktor mental. Jadi dari 38 kita keluarkan 3 wirati. Okay. Among the kamaja kalapas during rebirth, there is heart base adevatu dasaka, there is heart material heart base in the kalapa, which function as the base for the arising of the rebirth materialities. Only this heart base can be both paccaya as well as paccaya uppanna in this coronation conditions. The rest of the kamaja rupa can only be paccaya uppanna. All the rebirth mental aggregates can be both paccaya as well as paccaya uppanna. Among the materialities and mentalities at rebirth linking moment, we can organize their coronation relationship into five types as follow. This one is important, no? Di antara kamaja kalapa. Give me the 1 minute to change my earphone, no? Okay. Please continue. Yes.
Di antara kamaja kalapa pada momen kelahiran kembali, jadi rupa yang dihasilkan oleh kama pada momen kelahiran kembali, bahasa sederhananya gitu ya, terdapat dekat landasan jantung atau kumpulan rupa bersepuluh yang di dalamnya terdapat landasan jantung. Itu disebut hadaya watu dasaka atau hadaya dasaka kalapa. Sama, di dalam kumpulan rupa bersepuluh atau hadaya dasaka kalapa ini terdapat landasan jantung, hadaya watu atau hadaya rupa. Dia berfungsi sebagai landasan untuk kemunculan dari batin. Jadi pijakan, landasan untuk munculnya si kesadaran beserta faktor mentalnya. Hanya hadaya watu ataupun landasan jantung yang dapat menjadi pacaya ataupun menjadi pacayupana dalam kondisi sahajata pacaya. Sedangkan sisa kamaja rupa yang lain hanya bisa menjadi akibat. Jadi hanya si landasan jantung dia bisa jadi sebab, bisa menjadi akibat. Tapi sisa kamaja rupa yang lain tidak bisa menjadi pacayupana. Hanya bisa menjadi pacayupana, dia tidak bisa menjadi sebab. Semua nama khanda atau agregat batin kelahiran kembali atau disebut pati sandi nama khanda dapat menjadi sebab ataupun akibat atau pacaya ataupun pacayupana. Di antara materialitas dan mentalitas atau rupa dan nama pada momen kelahiran kembali, kita bisa menyusun hubungan kemunculan mereka, kemunculan bersama mereka menjadi lima jenis. Okay, now this one was a very good explanation about the there are five types of sahajata paccaya. It means sahajata paccaya, under sahajata the we can see the five way: nama to nama, nama to rupa, nama to nama rupa, rupa to rupa, rupa to nama, under the this three line. Now the what is the paccaya? Patisandhi for nama kanda, patisandhi for nama kanda. Pachayupanna, mutually pachayupanna. Nama to rupa, they are patisandhi for nama kanda and patisandhi kamaja rupas pachayupanna. Now the what is the pachaya? Patisandhi for nama aggregates, pachayupanna patisandhi kama born materialities. The nama to nama rupa. How we understand? Patisandhi one nama kanda, three nama kanda plus kamaja rupa. Patisandhi three nama kanda is pachaya. Pachupana one nama kanda plus kamaja rupa. Patisandhi two nama kanda is pachaya. Two nama kanda plus kamaja rupa is pachupana. About the rupa to rupa, there are four mahabhuta in the same kalapa, and the pachupana is mutually anyamanya. So the about the mahabhuta is a pachaya, upada rupa in the same kalapa is a pachupana. This one we not yet study. This line not yet study, but anyway you know, mahabhuta is a pachaya, upada rupa in the same kalapa is pachupana. We noted study this time. About the rupa to nama. Hade vattu and four nama kanda is a pachaya. The same way pachupanna also hade vattu with four nama kanda is a anyamanya. Now this one also according to the sahajata pachaya we have to understand. But anyway the first and the fourth type are included under the first two categories of coordination conditions already explained above. The fifth type is what is the referred into the current Pali sentence of okkantikkane nama rupang anyamanya sahajata pachin pachu. The arise together coordination conditions and are mutually depend on each other or dependent conditions. Up to now, the first three Pali sentences are similar in the next conditions of anyamanya pachaya.
there are also similarly included in the coordination dependence condition sahajata nissey pachche. The explanation here will also be applicable for these subsequent conditions. Okay, please translate. Bante, kita lihat tabelnya. Ini sangat bagus, kata Bante. Jadi dalam sahajata pacaya ini ada kemungkinannya dibagi ke dalam 5 kelompok. Mana yang menjadi pacaya, mana yang menjadi pacayupana. Yang pertama adalah nama tu nama, nama ke nama, batin ke batin. Jadi pacayanya adalah 4 nama khanda. Jadi kemungkinan yang tadi di atas ya, berarti 1 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 2. Ini pacayupananya adalah mereka saling sokong satu sama lain atau anyam manyam. Kemudian nama ke rupa, di mana patisandi 4 nama khanda sebagai pacaya, maka pacayupananya patisandi kama jarupa atau rupa yang dihasilkan oleh kama pada momen kelahiran kembali. Jadi yang ini juga kita lanjut yang nama ke nama rupa. Jadi ini kemungkinan-kemungkinannya saja. Jadi patisandi 1 nama khanda, maka akibatnya adalah 3 nama khanda dan kama jarupa. Karena mereka muncul bersama. Jadi kemudian kalau 3 nama khanda yang jadi sebab, maka akibatnya ya sisa 1 nama khanda dan kama jarupa. Begitu juga jika 2 yang menjadi sebab, 2 nama khanda menjadi sebab, maka akibatnya sisa 2 nama khanda yang lain ditambah dengan kama jarupa pada momen patisandi. Ditambah dengan kama jarupa. Ya, kemudian rupa ke rupa. Di sini 4 mahabhuta pada kalapa atau kumpulan rupa yang sama. Jadi kemungkinan juga 1 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 2. Jadi mereka anyamanya, mereka saling sokong sebagai pacayupana atau akibatnya. Ataupun mahabhuta 4 unsur utama menyebabkan munculnya upada rupana, artinya turunan rupa dalam kalapa atau kelompok rupa yang sama. Jadi sebabnya 4 mahabhuta, akibatnya adalah upada rupa atau rupa turunan. Kemudian jenis yang kelima, rupa ke nama. Di sini adalah landasan jantung ke 4 nama khanda, mereka anyamanya, mereka saling sokong. Dari tabel ini, untuk yang pertama dan keempat, itu termasuk dalam 2 kategori pertama dari kondisi kemunculan bersama yang telah dijelaskan di atas. Maksudnya, yang pertama itu kan tadi cataro yang 4 nama khanda itu anyamanyam. Kemudian kedua, kalimat yang kedua itu cataro mahabhuta anyamanyam. Jadi dua kalimat ini mewakili yang nomor 1 dan nomor 4. Sedangkan yang nomor 5, tabel yang rupa ke nama, itu hadaiwatu dan 4 nama khanda anyamanyam, ini mewakili kalimat ketiga, okantikane nama rupam anyamanyam, sajata paciena pacayo, atau pacaya. Jadi namanya itu yang 4 nama khanda, rupanya itu hadaiwatu. Ini maksud dari kalimat ketiga. Jadi mereka muncul bersama atau sahajata pacaya. Dan mereka juga anyamanyam, saling sokong. Dan mereka juga bergantung. Jadi nisaya pacaya. Sampai sekarang, 3 kalimat pali pertama dari kondisi sahajata itu semuanya anyamanyam, mereka saling sokong. Jadi kalau kita baca kalimat patana dalam sahajata pacaya, 3 kalimat pertamanya itu tetap ada anyamanyam. Mereka juga sama dengan kondisi ketergantungan dan kemunculan bersama. Jadi sahajata nisaya pacaya, nanti di nisaya pacaya itu kalimatnya sama, ada anyamanyamnya gitu ya. Jadi penjelasan ini akan dapat diterapkan pada kondisi-kondisi berikutnya. Oke, okay, Q&A. You can continue next time, next part. If you have anything else, Nathan, please let me know if I can. Yeah, have time, 20 minutes for the Q&A.
Sadu, 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 anumodami bante for the class. Teman-teman sedama semua, saatnya sekarang tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom chat. Nanti saya akan bantu bacakan dan Sister Mila akan bantu menerjemahkan. Atau bisa klik raise hand di bagian, kalau di iPad, di more, yang titik tiga. Bante, do you mind if I ask out of Pathana topic, Bante? Okay, okay. If you can answer, I don't know. Okay, please ask. I want to ask about Buddha Puja chanting, Bante. Mm-hmm. I heard that is from Sri Lanka. Is it true? Buddha Puja chanting, especially from Sri Lanka. Yes, especially the many type of gata come from Sri Lanka. Can Bante explain about the history, Bante? Actually, I cannot say really history about that. But anyway, according to our Sangha committee, when the starting the Sangha committee, our Nikaya, no? Our the Sangha, the general Sangha lineage, the senior Mahathera, who's founder of our forest traditional, two Bantes, mainly the two Bantes, they discuss each other. Now after we receive the Pindapata from the peoples, and someone cannot meditate diligently, continuously. Someone can meditate, but someone difficult to meditate, then they decide, or better we prepare some chanting and the thing to help for them to they can accumulate lot of wholesome, lot of power to help for their own meditation, to practice, they develop their own meditation. That's why they make a special the chanting book, special the offering gatha for the morning before the breakfast, and after lunch also, and before the evening, that three times a day, especially they make the chanting for the monk. The same way, when the people bring in the food for the monastery, not the Pindapata, okay, especially when the people bring the food for the monastery, then the first part of the food we have to offer for the Lord Buddha. This is our Sri Lankan traditional. Okay, this Sri Lankan traditional. Then when we are going to offer the food, water, candle, incense stick, whatever things, we can use our own language. But especially our ancient teachers make special gatha for individual offering things. They make the gatha for individual. This is according to our lineage, but some of the gatha coming from the many years ago, many hundreds of years ago, they are coming some gatha. The some of the gatha they make the great teacher also in Sri Lanka. So every monastery in Sri Lanka should do that, Bante. Yes, yeah, every monastery we should. Do the morning chanting, especially evening chanting. Some monastery they do the lunch, the after lunch also, and even the Sri Lankan Buddhists very much like the offer flowers, incense, different puja items, the offering items to the Buddha. So the Sri Lankan, they are very much like for the chanting and puja, chanting and puja. That's why the lot of gatha appear in Sri Lanka, because so lay people can do by themselves at home, do the Buddha sure. Puja. Many of Sri Lanka they are doing. Yeah, the every house has a small area for the shining room.
It's they always they do the puja, chanting, meditate. Oh, sadhu, Bante. Thank you. You also Bante. Want to do? Usually I did the water and the flower puja only, Bante. Good enough. But the better of a juice cup also. Oh, sadhu, yeah. You do, Bante, sadhu. I'll translate first. Yeah, okay. Jadi Sister Wijaya bertanya yang nggak berhubungan dengan patana karena nggak ada yang nanya. Tadi Bante bilang mungkin ini terlalu dalam. Jadi kalau yang nggak ada basic mungkin agak susah mengikuti. Tapi nggak apa-apa. Kita pertanyaan Sister Wijaya. Apakah Buddha Puja, chanting Buddha Puja itu apakah benar berasal dari Sri Lanka? Iya, Bante bilang benar. Secara khususnya, banyak gatha itu memang berasal dari Sri Lanka. Terus Sister Wijaya nanya, bisa tolong ceritakan Bante sejarahnya bagaimana? Bante menjawab tidak bisa benar-benar mengatakan sejarah secara lengkapnya, tetapi menurut silsilah dari Sangga di Nikaya Bante di sana gitu ya, untuk Forest Monastery, Wihara Hutan, itu memang banyak gatha itu diciptakan oleh Mahatera ataupun guru senior di sana, di tradisi hutan di Sri Lanka. Jadi pada waktu itu Mahatera, artinya yang guru paling senior, ada dua Bante itu saling berdiskusi bahwasannya setelah menerima pindapata, menerima dana makan ketika pindapata, beberapa orang itu umat gitu ya tidak bisa bermeditasi, beberapa bisa bermeditasi. Jadi setelah mendiskusikan ini, kedua Mahatera ini memutuskan membuat suatu chanting ataupun gatha untuk membantu si pendana itu untuk mengakumulasi, mengumpulkan kusala sehingga bisa membantu mengembangkan meditasi mereka. Jadi dibuatlah chanting khusus. Misalnya buku ya, spesial gatha dibuat jadi satu buku untuk chanting pagi, sarapan gitu ya, kemudian setelah makan siang, dan untuk waktu malam, jadi 3 kali. Jadi untuk biku biasanya 3 kali. Sama untuk umat yang misalnya bukan pindapata tapi berdana makanan ke monastery, mereka, para biku biasanya dari makanan itu akan mengambil sebagian untuk didanakan kepada Sang Buddha. Ini adalah tradisi di Sri Lanka. Kemudian setelah itu juga setelah mendanakan makanan, juga mendanakan air, kemudian lilin, dupa, dan sebagainya. Jadi ketika membacanya bisa Bante buatan dengan bahasa mereka gitu ya. Jadi ada gata-gata itu yang memang diciptakan oleh Mahatera menurut silsilah yang di Sri Lanka, tapi beberapa juga memang gatha itu berasal dari zaman yang lampau, sudah lama sekali. Jadi setiap Wijaya nanya lagi, apakah setiap monastery itu memang harus selalu membacakan chanting gitu ya atau puja? Iya benar, jadi kebanyakan dilakukan pada pagi dan malam hari, itu tetap dilakukan wajib gitu ya. Beberapa juga jadi 3 kali, artinya yang setelah makan siang juga chanting puja. Jadi di Buddhis di Sri Lanka itu selain berdana makanan tadi, mereka juga mendanakan bunga dan banyak hal ya terhadap Sang Buddha. Persembahannya itu banyak jenis. Jadi ini adalah puja di Sri Lanka. Terus Siswija bertanya, apakah umat rumah tangga juga melakukan itu? Iya, memang umat di Sri Lanka itu banyak yang melakukan. Jadi di setiap rumah mereka punya tempat altar gitu ya, tempat puja yang kecil, di mana mereka bisa melakukan puja, membaca parita atau chanting dan bermeditasi. Jadi selain Siswija bilang dia ada dana bunga dan air, Bante menyarankan boleh juga dengan minuman sore, misalnya jus. Okay, no. If no question, okay. We can the sharing medicine. Bante, if we have done anything wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally,
through action of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Kami kami. Dengan segala kerendahan hati, kita memohon maaf pada Bante atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, ataupun perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Mohon maaf, Bante. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan membacakan parita pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitations. Yeah. Please repeat after me. Etta vata ca ammehi. Etta vata ca ammehi. Sambhatang punya sampadang. Sambhatang punya sampadang. Sabbe deva anumodantu. Sabbe deva anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampati siddhiya. Idan mi nyatinang hotu. Idan mi nyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idan mi nyatinang hotu. Idan mi nyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idan mi nyatinang hotu. Idan mi nyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idan mi punyang. Ida me punyang. Asavakkaya vahang hotu. Asavakkaya vahang hotu. Idan me punyang. Ida me punyang. Nibbanassa. Nibbanassa. Paccayo hotu. Pacayo hotu. Mama punya bhagang. Mama punya bhagang. Sabba sattanang. Sabba sattanang. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samang. Me samang. Punya bhagang. Punya bhagang. Labhantu. Labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Buddha sasanang chirang tithatu. 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 Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu, nibbana pacchayo hotu.